partinya ya teman-teman, isinya itu imbang ya, 150 spearman dan 150 military archer. Ini levelnya level 2, nggak tahu sanggup kuat apa enggak sih ya. Kita sebisa kali sebisa kita pokoknya menghalangi yang di sini aja. Crossbow, dia agak turun. And destiny be shaped by its champions. Ya, halo teman-teman, kembali bersama Tatuto. Kita akan kembali bermain game Bannerlord ini setelah berapa hari nggak upload ya. Di sini kita sudah ganti partinya ya teman-teman. Isinya itu imbang ya, 150 spearman dan 150 military archer. Ini levelnya level 2, nggak tahu sanggup kuat apa enggak sih ya. Kita akan nyoba ngelawan ini ya, ada 290 ini. Kita coba kejar. Kita akan ngelawan ini. Jangan di hutan, jangan malam hari juga. Biarin dia ngejar kita ya. Tapi biarin siang hari aja. Ada bandit di sini. Sini. Ya udah sini aja yuk. Ayo serang. Oke, 291 lawan 306. Mereka power levelnya menang mereka ya, teman-teman. Soalnya pasukannya lebih kuat sana sih. Kita cuma level 2 tier 2 semua ya. Albert sendirian dia. Enggak ada, ada partinya deh. Romun. Oke, attack ya teman-teman. Kita mau lihat bisa atau tidak ini. Oke, posisi bukit di sini. Kita langsung ke sini aja ya, bukit. Ke bukit, ke bukit. Arahkan ke sini. Loh, sini loh. Sini. Tapi arahnya ke sana. Satu maju, loh. Satu maju. Infanteri sini aja, tiga kotaku. Facing, facing, facing that way. Nah, sip gini ya. Ini face direction juga sana. Sip. Coba sini pas ya, tinggi ya. Oke, kita mencuri turun yuk. Archer kan lebih tinggi, ayo. Tembak sebisa kalian ya. Loh, kok lewat hutan semua ini. Kita pancing dia. Kita mau ditarget ya. Kita distract ya. Ini crossbow, crossbow di distract, distract. Tapi susah ini nembaknya. Soalnya di hutan-hutan ya. Ketatap-tatap terus. Tuh, ketatap hutan. Ada pohon terus. Ini ya, di sini-sini. Kita pasrahkan pada kalian ya. Yang biasakan infanteri-infanteri. Kita sebisa kali, sebisa kita pokoknya meng... Halangi yang di sini aja. Crossbow, crossbow. Dia agak turun lagi nih. Mundur lagi ya. Ayo, guys. Tahan, bertahanlah. Gak kena, gak apa-apa ya. Pokoknya mereka ini crossbow-nya gak menyerang yang pasukan kita, archer kita. Mana ger? Aduh, cepet, aduh. Sana, sana, aduh, lolos, lolos. Sini, sini, kita pindah sini. Crossbow-nya pindah sini semua ya. Au.
Oke, oke, infanteri aman ya, teman-teman. Kalau gitu, saya suruh maju bentar lagi. Belum saatnya, belum saatnya. Yuk, sekarang yuk. Dua, yuk. Loh, aduh, salah. Onwards! Stand apart! This formation! Charge! Cas, yuk! Nomor 2, cas! Oh, ini baris semua. Oh, salah kamu kalau baris semua. Alah, lah. No. Bantuin, rek. Satu, bantuin aku. Follow me. Tad, nasihat ini, kuda. I need kuda. Kuda. Alah, siapa nabrak aku. Sip, kuda. Sip, dapat. Kita back to fight again. Serang, cas di sini ya. Infanteri, militer infanteriman. Serang pelan, dia step neuter ini. Oho, kita menang teman-teman. Bisa ngimbangi ternyata sama pasukan level tinggi. Beh. Kita tanpa kuda aja sudah pasti kapayan kalah ini. Ayo semua, all troops. Gak ada yang nyerang dah. Lampiaskan semua marahan kalian. Levelnya tinggi-tinggi ya, snap shooter, crossbowman itu kan sudah tinggi-tinggi tuh teman-teman. Loh, mereka nggak jadi mundur, melakukan perlawanan akhirnya. Yuk. Udahlah, kita sudah aja teman-teman ya, kelamaan takutnya kita menang. Oke, sip. Dan kita menang. Sip. You are my presenter now, Romun. Dapat 3 ya harusnya. Abed sama... Oh, dapat 2 aja. Oke, dan kita... Ini enggak, kita ambil aja ya. Ambil semua enggak apa-apa lah. Kuda-kudanya aja. Dan... Oh, masih ada Ertil. Kita kejar. Tinggal dikit lagi. Go. Ya, enggak kekejar nih. Teleport bentar ya, gak apa-apa ya teman-teman. Alah, kalah juga ya. Tip, dapat. Harus dapat 3-3-nya. Wah, susah payah beneran ya. Kalau lawan musuhnya itu Imperial, kita pasukannya kita itu Imperial Militia level 2 juga. Dan untungnya strateginya tadi berhasil ya, seperti itu. Coba deh kita kalau di medan lain kayak gini, mendatar gini, aku gak yakin kok bisa menang. Hey. Kalian kok menyerang? Aduh, gak pas terus. Sip. Waktunya bantai. Aduh. Woi. Siapa yang membunuh kudaku? Hei. Oke, kita menang. Korbannya mata tuh ternyata. Kalau dikeroyok pasti menang soalnya. Oke, prisoner gak usah. Kita langsung aja ya menggal nih teman-teman. Romun, ini anggotanya. Bosnya ini. Oh, kabur tadi. Morconnya.
Albert, Albert. Tinggal ini aja, berarti hilang ini sudah. Sip. L tilt. Masih ada. Oh, Liena, ibunya Liena ini. Maaf ya, Liena. The Corten Clan was destroyed. Oke, kita berarti bisa ya bertahan teman-teman, tapi dengan susah payah. Tergantung lokasinya juga bisa menang atau enggaknya. Atakonia Kastil, kita coba cek ya. Atakonia serang itu berapa jumlahnya yang nyerangnya? Kalau di atas 300, wah sudah nyerah aku. Aduh, nggak mampu. Atakonia jumlahnya berapa juga? Coba lihat ya, pasukannya 226 teman-teman. Kita coba aja ya kalau gitu, kan harusnya ini jumlahnya 400. Bisa ini. Bisa, bisa. Tapi saya belum ini. Nunggu dulu ya. Sampai ini siege. Ini cuma... Oh, gabungannya banyak orang, sip. Kita menunggu sampai siege. Sampai siege battle, jadi nanti bisa help orang ini, orang di sini. Oke, sekarang ya. 223 lawan kita pasukannya berarti. Help Atakonia Kastil. Berarti pasukannya kita 420, teman-teman. Garrison-nya ini. Oke, yuk. Kita coba serang. Semoga bisa. Adakah tempat menguntungkan lagi kayak kita tadi? Ah, nggak ada. Bisa nggak sana? Nggak bisa. Yaudah, berarti di papa ada terbuka, area terbuka ini. Infanteri sini aja. Infanteri close anu aja ya. Loose formation. Square. Eh, kok loose formation square. Square. Footman. Terus F2 anu Pak Archer. Ikuti sergeant kalian aja. Paling enggak dia di belakangnya infanteri atau di depannya infanteri nanti pasti. Seperti biasa, kita akan mobile ya. Archers. Aduh, udah kita langsung kebacok. Kok ganas-ganas sih? Apa settingnya kita ganti kemarin tuh ya, teman-teman ya? Wah, ini archernya kok sudah berjajar rapi. Baca. Kita sudah berhasil ya mengalihkan perhatiannya archer-archer ini. Harusnya sih sudah aman kalau pokoknya archer itu teralihkan perhatiannya, teman-teman. 80% pasti biasanya aman sih. Selama kita bisa bertahan terus sampai pasukannya di sub depan itu mati semua. Biasanya gitu, pokoknya kita harus bisa bertahan terus di sini. Mobile aja nggak apa-apa lah. Kita puter-puter terus aja. Pokoknya sampai mereka pokoknya nggak sampai maju depan. Tuh lihat kan hijau-hijau terus kan. Mereka jangan sampai maju pokoknya. Kita cegat mereka pokoknya. Kalau bisa bunuh ya bunuh sekalian. Terbukti efektif kok di sini teman-teman. Kalau kalian mau nyoba, silakan nggak apa-apa. Mungkin bisa dicoba dibuktikan bisa atau enggak. Oke, kita coba cara lain yuk. Panah-panah. Lama nggak manah loh teman-teman. Eh, kuda kita. Aduh, di sini juga. Bantuin, bantuin, bantuin. Bantuin, bro. Sudah wes maju semua yuk. Sudah maju semua, maju semua. Wah, ada banyak kuda di sana benernya. Wes. Kita diserang ya, teman-teman. Ah, manis sekali ini crossbow ini. Manis banget kamu. Kita nyari ke sana, nyari kuda-kuda. Jalan dulu, jalan dulu.
prajuritku, bertahanlah, prajurit bertahanlah. Bertahanlah. Jangan sampai ini enggak bisa naik ternyata aku di sini. Sampai enggak bisa naik. Oh, bisa, bisa. Sip. Oke, waktunya bantai. Wait, Ban. Oh, banner neck itu yang tinggi dewe ya, teman-teman. Levelnya. Mulai. Oke, tahan, kita bisa bertahan, teman-teman. Hai. Serang dari belakang ya. Wait, hai. Kuda kita lagi. Kuda. Ini kuda, lo jangan lari. Pus, pet. Lalah, gak bisa naik ternyata. Bunuh aja kalau gitu. Bunuh. Oke, ini rajanya kayaknya. Mau dikeroyok. Kuda, kita naik. Kuda. Nah, gak bisa naik juga. Bunuh lah gitu. Bunuh lagi. Yang gak berguna dibunuh aja. Oke, kita berhasil mempertahankan ini dengan kerugian 111 ya. Pertarungan yang asik ya. Kayak gini kan main balance gitu, kalau balance rasanya tegang banget loh, teman-teman. Kok dapatnya full heart tok dapet. Harusnya ada banyak. Mereka berarti dapat Liena. Liena kalau gitu kita rekrut ya. Pimpinannya kan Liena. Nih, kabur. Kita kejar. Sorry ya, teleport lagi teman-teman. Soalnya cuma menghabisi sisanya daripada nanti kelamaan juga. Langsung aja ya. Nggak pakai lama. Mumpung nggak jauh-jauh. Pasukan mereka juga lagi nggak healing banyak-banyak toh. Langsung aja. Tapi kita nggak punya companion ya ini. Companionnya mati semua tadi. Ini pasukan kita, Imperial Militia, Militia semua ini. Gimana? Mereka kayaknya bertahan. Langsung bacok. Oke, alah. Nah, dikit. Tabrak ya. Oke, mati. Mana lagi? Oh, ini. Oh, di belakang kita ternyata pasukannya. Kita overlap ternyata. Hey! Langsung leken. Go. Hajar semua yang di sini, mereka lagi bertahan semua kan. Tabrak. Tak kena semua sih. Oke. Lagi. Pang. Oh, ada satu. Gak bisa, aman. Ada yang kabur lagi, berani kabur. Ada yang berani kabur. Menang, teman-teman. Kita mati 7. Mereka banyak, sudah mati kok. Ada yang wounded sampai mati. Dapat 2 Arduran sama siapa harusnya? 2 Arduran aja. Ada Sylphid tadi ya harusnya. Ya udah nggak apa-apa. Better daripada nggak dapat sama sekali. Dan, oke, kita berhasil mempertahankan Atakonia ini. Kita healing sejenak ya, teman-teman. Oh, di sini ternyata Sylvain sama Belgir ditangkap sama prajurit kita. Ya udah, kalau gitu ya kita ambil, kita eksekusi. Enter dungeon. Loh, kok dungeon? Loh, gak bisa diapa-apain, Lan. Iya, caranya, teman-teman. Kamu gak bisa diambil ya? Ya,
Ya, nggak bisa diambil, teman-teman. Loh. Di Atakonian nggak bisa diambil ya. Next Castle. Kita kasih aja ya, kok kasihan loh ini. Nggak kopen Atakonian ini ternyata. Militia Barak, supaya militianya dapat. Juga tren milisia ini, kalian penting itu milisia di sini. Oke, ya nggak bisa didapat, ternyata diambil sama sini, nggak keluar. Ya udahlah kalau gitu, kita istirahat di sini dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ada laporan nih kalau Hertogia diserang. Ada Hekard. Oke, kita bantuin ya. Jadi kita ceritanya dari pasukan, alah mereka kabur. Ya, kabur. Gak berani mereka. Nah, takutnya diserang lagi ya teman-teman, ini sama pasukannya Hekard. Padahal tadi sudah diserang ya kita, takutnya. Jadi bakal ada pertempuran lagi di sini. Kita lihat berapa pasukannya teman-teman. Takutnya kas tuh kan 363. Pasukannya dia membawa siapa aja ini. Kita tunggu sampai siege party aja ya. Ini pasukan kita kan sudah 100, 206. Wow, aman-aman. Biarin mereka sampai anu garrison dulu pakai besiege. Terus kita serang ya. Jadi nanti gak kaget. Takutnya kita 180, mereka kita 200 kan berarti 80 di atasnya pasukan mereka, mereka langsung kabur. Jangan biarkan mereka kabur. Oh, ini sudah siege ya. Sudah siege battle kayaknya. Belum-belum, tunggu sampai nyawanya berkurang. Kalau nyawa berkurang, troopsnya berkurang, ini berarti sudah ada pertempuran. Oke, ini akhirnya nyerang teman-teman pasukannya ini, Atakonia. Jadi kita langsung bantuin aja ya. 153 lawan ini, berarti imbang harusnya nih. Help Atakonia Castle. Yuk. Pasukan panggung tinggi, tempat tinggi, tempat tinggi sini. Sip, ada. Ya, nggak bisa. Sudah ke penghujung ternyata. Udah di sini aja. Close ya. Kita sama formasinya, kita yang menguntungkan itu. Dua F6 mulai trot. Aduh, nggak kena, sayang sekali. Dari belakang. Oke, ini ya, kita distract teman-teman crossbow-nya. Crossbow, crossbow, jangan sampai maju, jangan sampai maju. Kita langsung cegat, tabrak dulu. Jadi mereka sudah fokuskan ke kita aja. Kalian fokus ke kita. Crossbow, crossbow, fokus kita.
jadi nggak ada yang rugi kan, seperti biasanya. Ini oh, ini crossbow-nya sudah berjejer rapi. Wah, ada collect mati ya tuh hero kan. Kayaknya hijaunya imbang ya bagi kita di sana itu. Kayaknya sudah over apa? Seimbang lah. Kan kita paskan kalah jumlah soalnya. Kalah power juga. Kanan kiri oke. Okay. Hey, aduh kuda. Sip, dapat kuda. Hei, jangan lari. Alah. Yo, maju semua. Sudah habis loh infanterinya. Ini waktunya kita aja ini. Rempah ya, kita mana? Waduh, aku salah. Oh, mereka kabur semua. Ya udahlah, kebetulan ya. Kabur semua, kita panah-panahin dulu. Oke, kita sudah aja langsung kita kejar lagi berikutnya ya. Panas bisanya aja. Udah nggak dapet, yuk. Kita dapat kalatil aja mungkin kayaknya. Oh, dapat Liena nah, dilepasin nggak ya? Kalatil sama Liena berarti satu yang kabur. Ini Sylvain nggak dapat. Tadi Sylvain di pasukannya sana tadi. Pasukannya Morkon tadi. Hekard tinggal dia aja. Sip. Liena kita lepasin ya teman-teman, nanti kita rekrut. Tuh nggak bisa dilepas. Aduh salah, prisoner. Aduh ya udahlah. Benernya prisoner kita bawa, kita setorkan ke garrison. Ini masih cukup ya untuk serangan berikutnya teman-teman. Itu dia langsung kalah. Kok cepet ya? Flee semua berarti pasukan kita di sana. Oh, defendernya dikit deh. Soalnya pergi langsung tadi. Yaudah kita, ini ada Morkon. Kemanakah Morkon? Kita kuasai balik ya. Lucu ini nanti. Kita serang balik kastil yang sebelumnya dikuasai. Langsung kita nggak usah pakai rem-reman atau apa ya teman-teman, langsung serang aja. Ya sudah mulai cair nih saljunya dia, ada kedipnya tadi tuh. Oke langsung kita serang ya. Sebelum mereka healing semua juga. Begin salt. Oh iya, nggak tak tata ya pasukan kita tadi. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mereka sudah di front line ternyata. Sudah di depan langsung. Langsung ya, panah-panah kita pakai anu aja nanti. Oh, tinggi banget. Kita support mereka pakai panah ya. Oh, ini apa? Terlihat, I can see you. Tapi I can hit you. Wah, ini kosong ya. Bisa masuk semua ya pasukan kita. Masuk ini terlihat. Oh, nggak usah, masuk, bisa masuk. Yaudah, masuk ya. Kita perang, bantuin perang.
lebih cepat lebih baik. Kalau nggak bisa ya tak panah-panah dari sini aja nanti. Nanti pedang ya. Oke, kosong ternyata. Langsung aja tak panah, tak pedang aja nanti kamu. Ini juga ngapain kamu di sini? Crut. Crut. Ini juga nganggur ini. Hey. Halo. Wah, tinggi banget. Gak ada pasukannya di bawah. Pasukannya di mana semua? Di atas semua berarti. Yo. Hits. Ah, pedang, gacor. Oke, mereka kabur-kabur semua ini sedari. Gak ada yang kena, aduh. They're fleeing. Nih. Aduh. Aduh. Duh, gak titis malian. Udah masih penyesuaian lagi ya teman-teman, gara-gara main tiba-tibaan terus ya. Oke, oke. Kita menang. Menang mudah. Bisa menguasai kastil. Imperial, kita ambil aja yang ke Imperial-Imperial ya. Lumayan nambahi. Continue. Itu dia kastil. Kita di sini dulu aja. Kita sambil nyari pasukan ya. Apa gini aja teman-teman. Kita setor semua ya pasukannya. Pasukan yang kita miliki. Dah nih. Tak kasih ini semua kamu. Oke. Dah. Istirahat dulu di sini tapi. Oke, kita lihat ya, punya Flandia ini tinggal apa aja teman-teman. Pasukannya, selainnya tinggal Aromang, tinggal Sylvin. Satu, dua, ya, nah ini pengen kita rekrut rencananya. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Sama harusnya ada satu ini yang karakter baru teman-teman. Ntar gak diperhitungkan ini. Apa karakter ngebug ini. Oke, berarti kayaknya kita di pertemuan ke depan bakal jadi final ya teman-teman ya. Ini satu episode lagi menuju akhir. Jadi untuk kali ini kita akhiri video Tatuto dengan suruh penyerangan tadi ya. Dengan menggunakan pasukan Imperial Media Archer dan... Ya lumayan seru sih karena seimbang ya dengan pasukannya musuh. Jadi benar-benar pakai keadaan strategi gitu ya. Sama kita harus maju juga. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya ya, yang merupakan episode terakhir dari Bannerlord Season 2 ini. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye!